ini kita mengadakan evaluasi. Maksudnya evaluasi yaitu hal-hal yang kemarin mungkin kurang benar atau kurang bagus akan kita bersama. Seperti kejadian yang kemarin kita di Pantai Mariokoco atau di Taman Mini Jawa Tengah. Kita bersama-sama guys berangkat dari sini jam 6 pagi dan sampai di Telogosari sampai jam 10. Jadi ada beberapa dari anggota guys nih yang sedikit agak nakal, ngebut sedikit, nanti kita kendalikan. Jadi kita mulai sekarang bersama, jadi tidak perlu kebut-kebutan. Tujuan kita adalah olahraga, bukan lomba. Jadi kalau olahraga tujuannya adalah tidak perlu kita kebut-kebutan, biar nanti pesertanya tambah banyak. Dan mulai malam hari ini saya berjanji saya tidak akan ngebut lagi, saya akan standarkan mengikuti teman-teman. Jadi kita akan kawal teman-teman dan biar kita semua biar sehat. Ada 1-2 yang mungkin selalu ngebut, nanti akan saya kendalikan. Jadi biar nanti tidak ngebut, saya mohon pada rekan-rekan untuk bisa menyesuaikan perjalanan bersama teman-teman kita. Karena gue ini sekalipun nanti sudah tidak usum sepeda, karena pada waktu ini memang usum baru gencar-gencar orang bersepeda. Ini kita semangat-semangatnya kita bersepeda. Namun kita nanti kalau sudah tidak usum sepeda, kita tetap jalan terus. Masalah gue, saya walaupun tidak jarang itu, tapi tetap saya monitor dan wow, betapa senang kalau saya bisa gitu. Anda berapa kali bisa dan mudah-mudahan seterusnya bisa. Memang ya, olahraga murah meriah goes bisa melihat suasana baru, tapi harus dengan kehati-hatian. Maksudnya kita lewatnya di dalam kepadatan lalu lintas yang konon kita sudah berhati-hati, tapi orang lain yang kurang hati-hati itu. Bahkan kalau bisa kita cari suasana yang apa ya, lebih bisa itu senangnya kalau di persawahan. Oke, jadi museum kota lama Pak Bi ya, jadi ini masih dalam tahap pembangunan Pak Bi. Diharapkan nanti kalau jadi wis gayeng melu resmike ya Pak Bi ya. Oke. Nah, bagaimana Pak Bi dengan terus berkembangnya Semarang dengan tampilan yang semakin menarik, menurut Pak Bi pendapatnya? Menurut pendapat saya memang kota Semarang ini semakin hari menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, terutama di daerah kota lama ini. Karena pada waktu ini museum yang dibangun ini dulu kalau tidak salah itu kantor UPTD 3, jadi kantor pertamanan. Jadi tampilan yang luar biasa ya. Ya, jadi di daerah sini dulu namanya kumuh, sekarang malah bersih, dan untuk wisata di daerah kota lama itu sangat bagus sekali. Nah itu saya kira itu Pak Agus. Ya, kita terus bangga ya Pak Bi ya, ya, dengan tumbuh kembangnya destinasi wisata nih saya katakan ya Pak Bi ya. Nah, walaupun dia berbentuk museum, tapi tujuannya adalah untuk menjadi tujuan wisata. Jadi di kota lama terus tingkatkan ya, terus ditambah yang menjadi melengkapi ya Pak Bi ya, bagaimana cerita kota lama semakin hari yang semakin kemana-mana ceritanya. Oke, inilah pagi hari di kota lama bersama Goes Gayeng. Terima kasih dulur Goes semuanya. Thank you.